Oke, setelah sekian lama mungkin sekitar setahun lah, gue impikan barang ginian Google Nest Mini. Ini udah generasi kedua ya. Bayangkan, di segel ya, segelnya kayak gini dari sini bahasa Inggrisnya dia dari Google dong. Bluetooth WiFi ya Android dan iOS. Wow. Yoi. Kecil dan kuat. Seberapa kuat sih? Nggak tahu lah. Google ada Amazon juga ya. Ya harganya 11-12. Tapi tak kenapa gue lebih pilih Google ya. Apakah udah terbiasa? Hai Google. Ya, ada YouTube Music Sporty. Spotify, ada apaan, Play, Google Calendar, Show, banyak macam sih, Google Assistant. Tinggal dibaca-baca aja. Ini yang paling gue suka. Unboxing barang baru. Ya, untuk pembelian ini ada yang garansi tam, ada yang garansi toko. Ya, tergantung harga. Memang sih harga yang pengaruh sih. Yup. Oke. Ada warna putih. Dengar-dengar ada pink, tapi gue beli nggak ada sih. Ini ada gantungan. Yup, ada tombol suara ya. Ini kayak yes, kayak iPhone deh. Colokan, masih lubang lubang gitu ya, bulat-bulat. Tuh. Kayak iPhone punya wah, lucu-lucu. Ada warna hitam. Kebetulan gue beli toko ini warna hitam mah lebih mahal sih. Oh my god, ini yang yes, casan tau lah, cabang gigi. Dikasih apa aja, pelindungnya sungguh lumayan oke sih. Ada let's start. Ini perlu koneksi ke aplikasi enggak sih? Kabel yang lumayan langsung di sini. Panjang sih, mungkin ada semeteran ya. Perkiraan, ini apa aja? Oh no, nah lagi buat pelindung. Tuh, sampai segininya di perlindungan untuk kakinya. Diperhitungkan. Ini kalau memang barang berharga memang diperhitungkan. Nggak heran ya dunia ini ya. Jangan dibilang mata tuh hitam loh. Itu kan negara pun di pembuatannya dari situ. Impor loh. Pantes harganya lumayan. Yap. Dan gue harus ikuti petunjuk. Ini karena barang baru. Connect adaptor untuk Google Nest Mini. Download aplikasi Google Home. Ikuti petunjuk di layar. Gimana gue ikutin coba. Ya, kayak gimana? Yo, warnanya loh. Hi, to get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Jangan bahasa Inggris dong, gue nggak terlalu paham. Ini gimana Nest Mini ditemukan loh? Yup, beli bahasa. Nah gitu dong, bahasa Indonesia lah. Kita kan tinggalnya di Indonesia, kecuali kita suka bahasa Inggris ya oke lah, gue nggak larang kok. Menghubungkan. Aku memang kadang saking belajarnya tuh, Jose perangkat mendengar suaranya. Fitur ini mungkin mengetahui bahwa Anda terhubung ke Nest Mini yang tepat. Hey Google. This device isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Otomatis. Ini gimana dong? Kamar tidur dong. Ini kan memang untuk kayak gimana ya, kamar tidur. Yup, ini udah kemasukin sandi wifi. Ini apakah masukin sandi untuk berangkat ke datang, terserah sih. Menghubungkan ke wifi kan, kita kemana-mana kalau lupa matikan AC. Tinggal di HP juga sih bisa. Di sini, ngomong matikan wifi. Udah kelar, dia mati sendiri di sini. Tapi jangan sampai nggak ada koneksi internet, wifi di rumah mati. Kalau mati nggak bisa juga sih. Hai, sebelum menggul privasi Anda, ini udah
tamu asisten yang bisa diatur, pelajari privasi Anda, mau gitu kan. Gue agak malas sih gitu-gitu kan. To just start with hey Google, to listen musik, to snack lagu, playing lagu. Siapkan. Halo Google. Selanjutnya. Ya. Gue suka kacau-kacau sih. Ya gini deh. Biar hari kita menyenangkan, loh. Ya, ada lagi. Tuh, ini yang simpan gambar ini dan yang dikasih tahu nih ya, Mi ya tadi ya, kayak iPhone gue bilang ada tab untuk pause, untuk neck, untuk volume kiri kanan juga bisa sih, tergantung kita gimana stepnya. Dan masih lumayan banyak pertanyaan, mau ada yang putar musik tuh, ada Spotify, YouTube musik, Apple musik, dan Map musik. Oke, ini ya sponsor ya. Ah, tadi ditanya mau Google Premium nggak? Ini sponsor lagi, Netflix. Tetap terhubung-hubungan. Oke, Google, tetap hubung layanan panggilan telepon. Maaf, saya nggak mengerti. Ya, ada nomor telepon berikutnya. Tuh, langsung loh. Nggak usah pakai buku petunjuk di sini langsung. Gitu. Ah, pelajarinya. Piu, piu, pelajari. Selesai. Hai, saya asisten Google Anda. Saya siap membantu untuk cari tahu apa yang bisa Anda lakukan. Lanjutkan di aplikasi Google Home. Oke, Google. Mau dengar musik dong? Oke, stasiun musik Music diputar di YouTube Music. Suaranya lumayan loh. Dia pada bassnya loh. Ini puas juga sih. Orang gini kita main loh. Say something. Ya, sampai di sini dulu untuk unboxing kesukaan aku. Terima kasih.